Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah warga terlibat pertikaian dengan senjata tajam jenis celurit atau carok di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Pertikaian ini menewaskan 4 orang. Sejumlah warga terlibat carok di Bumi Anyar, Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. Dalam video amatir beredar di media sosial, terdengar suara teriakan warga dan suara senjata tajam jenis celurit. Sejumlah warga kemudian berdatangan ke lokasi kejadian. Para pelaku yang terlibat carok terkapar dengan tubuh penuh luka. Carok terjadi melibatkan 4 orang dari 2 desa yang berbeda. 3 orang dari Desa Larangan, Kecamatan Tanjung Bumi tewas di lokasi kejadian. Sementara 1 korban lainnya dari Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi sempat kritis, namun akhirnya meninggal di puskesmas setempat. Ini informasinya yang bertiga dari pihak sama-sama Tanjung Bumi, ya. Cuma dari Desa Bumi Anyar sama Larangan. Berarti pertarungan 2 desa. Pertarungan 2 desa, mungkin dimungkinkan seperti itu. Akibat peristiwa ini, 4 orang meninggal dunia. Seluruh korban dievakuasi ke RS Mur. Petugas masih menyelidiki motif terjadinya carok yang berujung maut tersebut. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik, Abdur Rahim, TV One mengabarkan.